Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mulus dan Mekah. Oke teman-temanku, dimana-mana anda berada, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-temanku, hari ini saya berada di kota Madinah. Masih berada di kota Madinah. Hari ini saya tepatnya di Gunung Jabal Uhud ya, Gunung Jabal Uhud lagi. Dan hari ini mau menelusuri Gunung Jabal Uhud di sekitaran Masjid Jabal Uhud ya, Gunung Jabal Uhud maksudnya ya. Nah itu bisa teman-teman lihat, kita keliling-keliling, kita muter-muter. Sini parkiran bus para jamaah, para tamu-tamu Allah ya. Kita keliling-keliling dulu melihat seperti apa suasana pagi di Gunung Jabal Uhud ini. Nah ini ada yang jualan pernik-pernik, aksesoris, tasbih. Nah seperti ini ya, suasananya pagi, masih sepi. Para jamaah haji sudah meninggalkan kota Madinah. Dan hari ini visa umroh juga sudah ditutup. Ini burung-burung ya. Astagfirullah, burungnya banyak. Nah, gitu. Dari sini kita melihat pemandangan Gunung Jabal Uhud. Pelataran ini, wah ini ya ada yang ngasih makan burung ya. Menunjukkan pukul jam berapa ini? Jam 8 ya. Jam 8 ini panasnya masya Allah ya. Di muka itu langsung cetar. Nah, burung-burung banyak. Usah-usah loh. Nah ini rombongan yang saya antar, jamaah dari Turki. Nah, rombongan ya, ada 5 bus. Rombongan dari Turki ini. Luas banget, sana ada tenda. Dan di sana ada Gunung Jabal Uhud. Gunung kecil itu luas banget dari sono, sepanjang sono, sono ya. Ini burung-burung ya, jamaah ada yang rokok juga ini, jamaah kita ini dari Turki ya. Ini depan kita ini dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan. Nah, burung-burungnya ikut meramaikan juga. Ya, seneng banget. Kalau siapa yang pernah kasih pakan ini, merpati ini ya, silakan komen. Panas ya. Ini cahayanya mantul dari arah timur ini. Yang pernah belanja-belanja sajadah di sini siapa, ayo, para ibu-ibu biasanya ya, bapak-bapak, para tamu-tamu Allah pasti pernah belanja-belanja ya di Gunung Jabal Uhud ini. Ini cengkeh, ini cengkeh. Nggak tahu ini apa namanya, saya lupa ini namanya, kayak wijen tapi hitam. Ini ada pacar unta ini buat tangan. Ada peci gambar Ka'bah bagus. Di sini harus ditawar ya, bisa ditawar ini. Cuma 20 real sajadah, ganjarannya luar biasa ya.
jamaah dari Uzbekistan, ini jamaah dari Turki. Kebanyakan ini luar negeri semua ya. Saya lihat langsung, cara langsung update terbaru di Jabal Uhud dari ini tahun 2023 ini. Saya melihat para jamaah haji ini tidak ada yang jamaah dari Indonesia ya. Yang dari Indonesia sudah meninggalkan kota Madinah. Kebanyakan jamaah Indonesia itu sudah berada di tanah suci Mekah. Nah, di Jabal Uhud di kota Madinah ini situasi sekarang kebanyakan jamaah haji dari luar negeri, dari Uzbekistan, dari Turki, dari Irak ya. Seperti ini suasananya di pagi hari di depan Gunung Jabal Uhud. Nah, itu ada masjid sana, ada yang pada naik di gunung sana. Ya. Kita muter-muter dulu ya, teman-teman. Melihat ini perbelanjaan, oleh-oleh. Ya. Lihat oleh-oleh di depan masjid Jabal Uhud ini. Banyak yang jualan oleh-oleh, aksesoris. Ini ada yang bahkan burung ini ya, jagung, ada kurma juga, kurma jua. Kayaknya teh ini, teh hijau, kurma jua. Turki. Dikira saya penjualnya. Ini gede-gede. Ajwa berapa kilo ya di sini ya? Ini di pasar lokal. Ini dari Afrika ini. Afrika, oh dari Nigeria ya, dari Nigeria. Sama dari Nigeria. Nigeria, Turki, Uzbekistan, Irak. Nah ini anak kecilnya ya. Nah, jualan pakan burung. Ya, dimanfaatkan momen-momen pas musim haji ini rame, anak-anak pada jualan pakan burung ya. Pas di depan kita ini parkiran bus ya, nggak jauh dari bataran Jabal Uhud ini gunung ya. Jualan-jualan. Suasana pagi di Gunung Jabal Uhud seperti ini ya teman-teman. Banyak yang jualan nih depan kita ini, parkiran-parkiran bus. Itu jamaah dari Uzbekistan sana. Nah seperti ini. Itu ada sungai. Sungai tapi mengering, itu sungai mengering.
Oke teman-temanku, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Bagi yang suka video saya, silahkan tekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang selalu setia menonton video-video saya, saya ucapkan dan terima kasih. Semoga Anda bisa menjalankan kedua tanah suci ya, Mekah dan Madinah. Oke, Sunnah Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Banyak burung ya, sana.